Yang kami hormati pula Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sleman ataupun yang mewakili Direktur Utama PDAM Tirta Sembada Sleman Bapak Dwi Nurwanto SEMM, para asisten, staf ahli bupati dan seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman, para direktur BUMD yang ada di Kabupaten Sleman, seluruh tamu undangan dan tentunya hadirin sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Kami mengucapkan selamat siang dan selamat datang di Graha Sarena PD 1000 BB seperti itu. Dan juga akan dilanjutkan dengan penyerahan dari umroh maupun wisata energi dan juga akan ada beberapa pembagian dan presiden kepada seluruh hadirin tamu undangan sekalian yang kami hormati. Kami persilakan untuk dapat menempati tempat duduk. Sebesar 37,5%. Tentu semua ini atas dorongan Bapak Ibu semua, sehingga tentunya kami juga mengucapkan terima kasih yang selama ini telah mendampingi kami, mendorong kami, sehingga pada saat ini kami bisa meningkatkan kinerja PDAM Tirta Sembada. Sebagai rasa wujud syukur kami dalam upaya meningkatkan kerja ini, kami mohon kiranya Ibu Bupati berkenan nantinya untuk secara simbolis menyerahkan pohon dan melaksanakan undian bagi pegawai yang mungkin insya Allah mendapat umroh sebagai bagian dari sosial kita. Dan yang terakhir tentunya semua ini akan terlaksana dengan baik manakala kami dibantu, diberikan support dan diberikan doa restunya
Mudah-mudahan di usia yang ke-30 ini kita bisa melaksanakan PDAM kinerjanya semakin meningkat. Demikian yang bisa kita sampaikan, yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang pertama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya khususnya kesehatan sehingga siang ini kita sama-sama bisa bersilaturahim di tempat ini dalam rangka memperingati Hari Bakti PDAM Tirtasembada yang ke-30. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua menjadi penyemangat kami dalam rangka melaksanakan pengelolaan air itu di Kabupaten Sleman. Ibu Bupati yang terhormati, perlu kita sampaikan bahwa ulang tahun PDAM Sleman yang ke-30 ini atau Hari Bakti PDAM Tirtasembada yang ke-30 ini kita kemas secara sederhana, namun beberapa kegiatan sosial banyak yang kita lakukan. Di antaranya adalah donor darah, juga kita memberikan bantuan perlindungan ketenagakerjaan untuk tukang parkir dan guru ngaji. Juga kita nantinya juga insya Allah akan memberikan semacam bantuan penanaman pohon, satu pohon. Juga insya Allah nanti juga kita akan membantu karyawan kita untuk ikut umroh, yang itu juga bagian dari kewajiban kepada kita, dan kegiatan-kegiatan lain tentunya yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Dan perlu kami laporkan juga ibu bapak semua, perkembangan PDAM selama usia 30 tahun alhamdulillah. Diundi oleh Ibu Bupati Sleman, siapakah kira-kira yang akan mendapatkan umroh maupun wisata religi? Dua, sudah baik. Tiga, baik. Dan yang terakhir, Ibu? Baik, sudah diserahkan 4 undian kepada Bapak Dwi. Mungkin bisa dibacakan, Bapak bisa dibantu. Mas Dati, teleponnya. Bapak Pardilan yang mendapat umroh. Bapak Pardilan, kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung, Bapak atau mungkin yang mewakili dari masing-masing. Kalau nggak berangkat, gugur. Oh, enggak ya. Ada nggak Pak Pardilan? Kepala unitnya, Kepala unitnya mungkin bisa mewakili ibu ataupun bapak. Kami persilakan. Sembari menunggu ibu mungkin bisa dibacakan yang kedua. Sembari menunggu kepala unit dari Bapak Pardilan. Yang kedua siap. Bapak Tri Basuki. Bapak Tri Basuki, mana nih bapaknya? Hadir? Ada. Atau diwakili dari kepala unitnya? Disetak dari kiri ya, Bu. Matur nuwun Pak Dirut, Bu. Di rumah sudah tabungan sepeda.